yang akan mulai dibuka pendaftarannya pada tanggal 7 Juni sampai dengan tanggal 2021. Kemudian pengumuman kelulusan pada tanggal 27 Juli 2021. Nah, perlu saya informasikan bahwa pelaksanaan ujian SNMPTN terdiri dari 3 kelompok. Kelompok pertama yakni sosial dan humaniora, humaniora atau sosum, yang nanti ujian dunia teknologi. Ketiga kelompok ini semua mengikuti apa yang disebut dengan tes potensi skolastik, TPS, untuk mengukur pengetahuan umum, pemahaman bacaan dan menulis. S1 jangan pernah sudah ditetapkan bersamaan dengan kuota penerimaan jalur SNMPTN dan SBMPTN itu di Mandiri 14. Tapi itu masih mau ditambah dengan kuota D3 yang belum ditentukan. Karena kuota ini kita butuhkan ketika perincian. Nah, ini kan baru masuk tahap pendaftaran. Mungkin di jamur masa pendaftaran 3 minggu ini akan dirapatkan oleh pimpinan untuk kuota diploma 3 dan beberapa kelas yang apa namanya SNMPTN. Tapi dia tidak kurang dari 2614 itu, biasanya lebih. Karena kalau kurang dari itu, tentunya kita tidak memenuhi teknik yang sudah diatur bahwa jalur SNMPTN itu maksimal 30%. Cuma bisa lebih dari 30% jika pendaftar ulang yang lulus itu tidak mendaftar. Karena kita tetap mengejar kuota total 9.065 untuk saja. Sistem pendaftaran Pak sama ya, masih kayak yang SB dia ya? Kenapa? Sistem pendaftarannya Pak sama? Online. Ya, online. Kalau yang sama online, tetapi kalau ini, kalau yang SN ini sudah bukan ditangani oleh lembaga nasional, tapi ditangani oleh panitia Universitas Erlangga. Karena SNMPTN ini adalah tes khusus untuk calon mahasiswa di Universitas Erlangga. Yang website lama Pak ya, PMB Universitas tadi itu? Tidak. Ada alamat yang diumumkan SNMPTN untuk SID untuk pendaftaran, tapi kalau PMB itu ada SNMPTN.UNTAD.ac.id. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.